Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Shadaqallahul azim. Para shaimin dan shaimat, jamaah masjid Sabilul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti-hentinya kita untuk selalu mendorong dan memotivasi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, juga takwa yang selalu menumbuhkan peningkatan amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sampai kepada kita sekalian pengikutnya. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin melanjutkan tema seperti waktu kultum sholat tarawih, yaitu yang berkaitan dengan zakat. Allah selalu memerintahkan kepada kita, di mana ada perintah hablu minallah, selalu ada hablu minannas. Contoh, kita berhaji. Berhaji secara umum kita masuk kategori hablu minallah. Tapi orang haji juga agar diperintahkan untuk melakukan dam, menyembelih seekor kambing. Artinya daging kambing itu akan diberikan kepada teman dan sesama kita semua. Hablu minallahnya ada, hablu minannasnya juga ada. Berikutnya, dalam Idul Adha kita diperintahkan fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Salat Idul Adha lirabbika, karena Tuhanmu, karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurbannya menyembelih kambing. Untuk satu orang, satu ekor kambing. Kalau sapi untuk satu ekor bisa untuk 7 orang kuotanya. Artinya hablu minallahnya ada dan hablu minannasnya ada. Betapa pentingnya hidup kita ini di dunia agar untuk selalu solidaritas dengan sesama. Termasuk sekarang dalam bulan Ramadan kita diperintahkan puasa.
tadi dalam Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, diwajibkan, ngalaitum, ngalaikum atas kalian. Perintahnya jamak, alaikum, atas kamu sekalian. Tapi alaikum ini kalau kita melihat dari struktur susunan bahasa Arab, alaikum itu untuk orang laki-laki. Tapi setiap laki-laki membawa perempuan. Contoh ketika kita ketemu dengan teman di jalan, disunahkan uluk salam, disunahkan mengucapkan salam. Tapi salamnya kata Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan assalamualaikum kalau ketemu perempuan, waalaikumsalam. Tidak, cukup bentuk katanya laki-laki, tapi laki-laki bisa membawa kepada perempuan. Luar biasa. Kita lewat kuburan, kita lewat makbaroh, ketika kemana-mana kita berjalan juga disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum. Kalau kum itu ka untuk laki-laki seorang, ki untuk perempuan seorang, kalau kum untuk laki-laki semuanya, itu orang kedua. Tapi kenapa kepada orang meninggal dunia disebutnya kum? Maka orang mati itu sesungguhnya ada, maka sesungguhnya hidup, hanya di beda alam. Kalau kemarin di alam dunia, kemudian pisahnya jasad dan roh yang disebut dengan mati, maka sesungguhnya mereka sedang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia, baik atau buruk. Ketika baik akan menerima balasannya di alam kubur, dan ketika buruk akan menerima balasannya di alam kubur. Yang baik nikmat kubur, yang tidak baik siksa kubur. Artinya orang yang meninggal dunia juga diberikan doa oleh kita orang hidup, atau kepada keluarganya, agar mereka hidup bisa selamat dunia dan akhirat. Artinya kita beramal itu selalu ada hablu minallah dan ada hablu minannas. Termasuk sekarang puasa, kita diperintahkan di penghujung hari, di malam Id, di akhir Ramadan, itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ketika sudah terbenam matahari sempurna. Artinya sempurna, matahari sudah tidak terlihat lagi. Maka seluruh umat Islam kalau mau dibagi frontal, umat Islam yang puasa, bahkan umat Islam yang tidak puasa sekalipun, zakat fitrah wajib dikeluarkan. Karena syarat salah satunya mengeluarkan zakat fitrah, orangnya beragama Islam. Maaf, untuk orang yang di luar agama Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini kapan disyariatkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya plus kepada umatnya, itu dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Lebih dulu mana perintah zakat fitrah dengan zakat mal? Itu lebih dulu perintah zakat fitrah pada bulan Ramadan. Setelah itu baru zakat mal, zakat harta benda. Dan yang jelas perintah mengeluarkan zakat itu syariatnya ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah sebelum ke Madinah. Sangat pentingnya pada tahun kedua Hijriah itu syariat perintah zakat fitrah. Setelah zakat fitrah lalu zakat mal. Mudah-mudahan zakat fitrah dan zakat mal yang kita lakukan bisa menggema, bisa membumi, bisa dirasakan atas implementasi amaliah kita
termasuk apapun, termasuk zakat fitrah yang sebentar lagi kita lakukan. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat, ada hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Durratun Nasihin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi besar kita bersabda, "Shaumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Wa idza adda shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yatiru bihima ila sama'i sabi'ah. Tsumma ya'murullahu ta'ala ayyuj'ala fi qandilin min qanadil arsy hatta ya'tiya sahibu." Al-ayah, al-hadith maksud saya. Shaumul abdi, puasanya hamba, puasanya kita semua. Mu'allakun, masih bergantung. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi kata istilah orang Indramayu, amaliyah puasa kita masih ngawang-ngawang antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'addiya, hatta sehingga yu'addiya, ini ambil nawasib yang menasabkan ismun mudhari'un, enggak boleh dibaca hatta yu'addiyu, hatta yu'addiyi, karena ambil nawasib, ada hatta, ada lan dan seterusnya. Hatta yu'addiya, sehingga sudah membayar, sehingga akan membayar, sehingga telah membayar shadaqatal fitri, zakat fitrah. Jadi kalau misalnya amaliyah puasa kita belum mengeluarkan zakat fitrah, maka amaliyah puasa kita masih antara langit dan bumi, belum sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika zakat fitrah dibayarkan, maka amaliyah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis, wa idza adda, wa idza, dan apabila adda telah dibayarkan shadaqatal fitri, sedekah fitri atau zakat fitrah, letternya ja'alallahu, ja'ala telah menjadikan sapa Allah Gusti Allah lahu untuknya janahaini akhdaraini, janahaini dua sayap, hadaraini akhdaraini yang dua-duanya berwarna hijau, yatiru, ini sayapnya malaikat, sayapnya malaikat, bihima, kedua sayap yang berwarna hijau itu terbang. Malaikat itu ilas sama isabi'ah, maring langit kepitu, kepada langit yang ketujuh. Membawa apa? Membawa amaliyah puasa kita yang sudah membayarkan zakat fitrah. Kemudian summa ya'murullahu ta'ala, summa kemudian ya'murullahu, Allah memerintahkan kepada malaikat tadi, ta'ala Allah yang maha luhur, ayyuj'ala fi kondilin min konadilil ars, lalu amaliyah puasa itu dijadikan seperti lentera, seperti lampu, min konadil arsi, yang digantungkan di antara lampu-lampu di aras. Jadi amaliyah puasa kita bercahaya, dibawa oleh malaikat yang Allah perintahkan. Luar biasa. Makanya setiap kita, suami, istri, anak kita, kalau kita punya pembantu,
juga kewajiban kita, siapapun yang menjadi tanggungan kita, agar zakat fitrahnya dikeluarkan sebelum sholat Id. Karena pentingnya zakat fitrah merupakan implementasi amaliyah kita menjadi amalan yang berhubungan dengan manusia. Kalau puasa hablum minallah, kalau zakat fitrahnya merupakan hablum minannas. Karena menggembirakan orang inilah yang menyebabkan kita mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiya sahibu, hatta sehingga ya'tiya, datang sahibuhu, pemiliknya. Jadi nanti amaliyah puasa kita setelah dikeluarkan zakatnya, kemudian amaliyah puasa itu akan seperti lampu-lampu yang digantung di arasy. Arasy itu makhluk Allah. Kalau kita urutkan dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi mustawa, naik lagi arasy. Arasy itu di sana. Jadi makhluknya Allah, di atas aras ada lauhul mahfud. Lauhun itu papan, mahfud itu terpelihara. Kalau kita orang sekolah, okelah disebut buku induk. Segala takdir Allah tercatat, segala qada dan qadar Allah tertulis. Nasib kita, jodoh kita, rezeki kita, semua sudah tertulis. Apapun yang akan dikehendaki oleh Allah sudah tertulis dalam lauhul mahfud, dalam buku induk, terjemahan letter-letternya. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang berbahagia, itulah pentingnya zakat fitrah yang wajib kita keluarkan. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang tertuang dalam kitab Durratun Nasihin, man a'ta shadaqatil fitri kana lahu asratu asya'a. Man, barang siapa a'ta, yang telah memberikan shadaqatil fitri, sedekah fitrah atau zakat fitrah, kana lahu asratu asya'a, itu manfaatnya ada 10 perkara. Orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah itu berakibat atau menyebabkan 10 perkara buat kita, punya dampak positif 10 perkara. Yang pertama, al-awwalu yathuru jasaduhu minadzunub. Luar biasa. Yang pertama, yathuru, akan membersihkan. Karena yathuru fi'lun mudhari'un. Jasaduhu, jasadnya, jasmaninya, minadzunubi, dari dosa-dosanya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, dosa-dosanya diampuni biiznillah. Pertama. Kedua, wasani yuk taku minan nar. Wasani utawi kaping pindo iku yuk taku, terhindar minan nar, dari siksa api neraka. Luar biasa. Ini yang kedua. Wasalisu utawi kaping telu, wasalisu yang ketiga, yasiru saumuhu makbulan. Yasiru, menjadikan saumuhu, puasanya seseorang, makbulan dan tampi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengeluarkan zakat fitrah, amal puasanya belum diterima oleh Allah, karena kategori baru hablum minallah, belum hablum minannas. Banyak hablum minannas itu sangat penting. Hablum minallah juga penting. Harus ada keseimbangan. Makanya dalam hadis-hadis Nabi, orang yang berdoa untuk diri sendiri itu termasuk bakhil.
Doa itu yang baik di samping untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Contoh khotib setiap Jumat ada doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, Allahumma gfir, ampunilah dosanya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Setelah kita Allahumma gfir li wali walidayya, berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, juga dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Makanya khatib, doa itu merupakan rukun untuk dibaca oleh setiap khatib. Kalau enggak dibaca karena rukun, maka rusak khutbahnya. Tadi yang ketiga, menyebabkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, warabi'u yastaujibul jannah. Warabi'u utawi kaping papat yastaujibul jannah, nanti akan masuk surga orang yang puasa. Ya Allah, dan ini harapan kita semua diijabah untuk bisa masuk surga. Itu yang keempat. Wal khamisu utawi kang kaping lima, iku yakhruju min qabri amina, yakhruju akan keluar min qabrihi dari kuburnya amina, dalam keadaan aman. Orang kalau sudah meninggal dunia, katakan dari Nabi Adam dan umatnya sampai Nabi Muhammad dan umatnya, seluruhnya sudah meninggal berada dalam alam kubur. Kemudian nanti dalam alam kubur pada saatnya akan dibangunkan. Orang yang akan dibangunkan ini bermacam-macam. Tapi kalau orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan aman. Artinya aman, orang bawa amal masing-masing. Amal ada dua, ada amal baik, ada amal buruk. Dan insya Allah orang yang telah puasa dan mengeluarkan zakat fitrah dengan baik dan benar, maka keluar dari kubur atau dibangkitkan dari kubur dalam keadaan aminah, aman. Artinya selamat. Wasadisu utawi kang kaping enam, iku yukbalu min amila minal khairati fitil kasana. Enak-enak semua ini hadis ini. Wasadisu yang keenam, yukbalu diterima. Yukbalu isim majhul, diterima. Apa nih yang terima? Ma amila, ma barang, amila amal, minal khairati dari amal-amal yang bagus, amal-amal yang baik. Fitil kasanah, dalam tahun berjalan, dalam tahun ini, dalam tahun ini semua amalnya, katakan dari Januari sampai Desember, katakan dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun sekarang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabi'u utawi kang kaping pitu, yajibulahu syafa'ati yaumal qiyamah. Masya Allah, pada hari kiamat nanti baginya akan mendapat syafa'at. Syafa'at itu pertolongan. Semua nabi yang mampu memberikan pertolongan kepada umatnya illa nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak mampu. Sebab di arah-arah mahsyar ada segolongan umat bergolong-golong, berduyun-duyun mendatangi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk minta syafaat. Karena di arah-arah mahsyar orang itu ada yang tergenang dengan air keringatnya. Ada sementara di sampingnya aman-aman saja. Ada di sampingnya orang kepanasan, terik matahari yang menyengat seolah-olah kalau di dunia. Tapi ada di sampingnya orang aman-aman saja, sejuk seperti orang dalam gedung yang ber-AC. Karena apa?
dampak positif dari amalnya dulu di dunia dilakukan dengan baik dan benar. Jadi yang bisa mendatangkan syafaat, lalu golongan itu, kata Nabi, silakan datang kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicari ada cahaya yang sangat terang benderang. Barangkali itu Nabi besar kita Muhammad, ternyata betul, maka minta syafaat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tadi kepanasan diringankan, orang yang tadi dalam keadaan kehausan diringankan, dapat syafaat atau pertolongan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wasaminu utawi kang kaping 8 yamurru ala sirati kalbarkil khatif. Masya Allah, orang sebelum masuk surga itu melewati siratul mustaqim. Yang orang kata kiai kampung, kalau menjelaskan di musola-musola, di tajub-tajub, bahwa siratul mustaqim itu jembatan sesuai dengan amalnya. Bagi orang yang amalnya jahat, maka jembatan itu seperti sehelai rambut yang dipecah jadi 7 bagian. Rambut sudah kecil, dibelah menjadi 7 bagian, lebih kecil lagi. Bahkan bagi orang yang amalnya buruk, sungguh sangat tajam. Sehingga orang-orang yang ahli neraka, pasti begitu satu wawotan, satu langkah, langsung kejebur ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagi orang yang melakukan puasa dan telah mengeluarkan zakat fitrah, lewat siratul mustaqim itu seperti kilat yang menyambar, terap, nyampe tujuan, sampai ke surga. Ini berkat dampak positif dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, watasi'u utawi kaping 9 iku yarju'u mizanuhu minal hasanat. Enak lagi yang ke-9 ini. Yarju'u mizanuhu minal hasanat. Kembali segala amal timbangannya yang lebih berat itu amal baiknya. Di sana amal baik dan amal buruk ditimbang. Mana yang lebih berat? Apa baiknya, apa buruknya? Dengan kita puasa dan telah mengeluarkan zakat fitrah, menyebabkan amal baiknya menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Dan itu indikator orang akan bisa masuk surga. Luar biasa. Itu yang ke-9. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wal asyiru utawi kang kaping 10 yamkhullahu ta'ala ismuhu min diwanil asyqiyai. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menghapus namanya dari buku catatan golongan yang celaka. Jadi di sana kan ada orang yang celaka, ada orang yang bahagia. Orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah dan telah puasa, maka amal celakanya itu dihapus, di delete. Yang muncul amal-amal baik ini biidnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu Soimin dan Soimat, mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi saya dan keluarga, dan umumnya baik kita pendengar sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan karena kebodohan saya, tapi bila ada hal-hal yang berkenan sepanjang hukum Allah, maka semata-mata hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.